Oke guys, jumpa lagi dengan Rasid BBTS yang lo dan mengeksplor kondisi Muara Baru efek daripada air pasang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Rasid BBTS. Salam santun, salam sama-sama kebutuhan selafes. Semoga selalu semua sudah terus selalu sehat dan bahagia serta dimudahkan rezeki, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini luar biasa banjirnya ya. Oke, efek daripada banjir saat ini masih belum bisa diap. Efek banyak yang kita tolong putri dulu lah. Tinggal tindih saja tengahnya ya. Udah tiga kali. Ya. Oke. Oke. Luar biasa ya, saudaraku. Ini efek daripada banjir akibat pasang air laut. Ini yang buat para pekerja nggak bisa beraktivitas karena terjadinya kemogokan motor yang coba masuk ke area sini. Udah dipastikan motor itu mogok tuh, salah satu itu. Banyak sebenarnya dari pagi itu sudah banyak korban efek daripada motor itu, efek pada motor jadi mogok luar biasa. Bapak ini lagi eksplor luar biasa. Ini nggak boleh parkir di dekat jalannya. Mantap itu. Ini paling tersiang baru bisa surut ya guys. Cuci sejuk motor. Ini daerah ATM dari depan ini. Ya, polisi sibuk macet lalu lintas. Ini ada yang berani masuk, ada yang enggak. Itu ada yang masuk. Nah, ini enggak keluar. Luar biasa nih, pada nyantai sambil ngopi-ngopi nunggu air surut.
Halo, Roy. Aduh. Ah, iyalah. Malam aja udah ngobrol. Malam, oh, baru pulangnya. Lah, iya, pulang aja udah istilahnya parah ya, apalagi. Air hujan mah udah hujannya reda udah mulai surut ya. Ini mah enggak, air lautnya masih banjir tetap aja banjir. Wahyu udah masuk lagi. Wahyu di Pelabuhan Ratu. Ayo guys. Selaja nggak bawa motor. Motor di sini, di parkir. Ini mah jalan-jalan nengok keadaannya. Nyatanya masih hisik. Masih. Oke, cukup di sini pantauan eksplor yang kami sedang lakukan. Sudah dibantu sel angin berbalik alam ini.